Apa itu Chromebook? Soalan yang selalu saya terima dan jawapan mudah yang saya boleh berikan pada anda ialah sebuah peranti yang mampu milik tetapi pada waktu yang sama masih menawarkan prestasi yang baik menggunakan sistem operasi Chrome OS. Chromebook ini telah pun digunakan secara meluas kerana membolehkan anda sebagai pelajar dan juga guru untuk menikmati sesi pembelajaran di mana sahaja anda berada. Ini kerana peranti Chromebook ini boleh disambungkan dengan Google Workspace Education dengan mudah sekaligus menjadikannya sebagai peranti untuk pembelajaran semua dalam satu. Di depan saya sekarang ialah sebuah Acer Chromebook Spin 311. Dilengkapi dengan pemproses Intel Celeron, memori sebesar 8GB RAM dan storan 64GB. Jadi di atas kertas macam sebuah peranti yang spesifikasinya rendah. Tapi untuk sebuah Chromebook, ini adalah lebih daripada mencukupi kerana Chrome OS telah dioptimasikan untuk peranti-peranti dengan spesifikasi yang rendah. Memandangkan Chromebook ini adalah peranti yang sesuai untuk penggunaan atas talian, kesemua aplikasi dan fail akan disimpan secara awanan. Oleh sebab itulah, pengguna Chromebook boleh menjalani proses pembelajaran di mana saja mereka berada. Chromebook juga sangat mudah untuk ditetapkan dan digunakan. Anda cuma perlu sambungkan kabel kuasa, tunggu beberapa saat dan tekan butang kuasa. Sambungkan pada Wi-Fi, create atau log masuk Google account yang anda ada dan dah siap. Senang kan? Okey, dah siap. Anda tak perlu lakukan apa-apa lagi pada setup dan sekarang kita pergi pada persoalan nombor 2. Apa yang anda boleh lakukan pada sebuah Chromebook? Pertama sekali, anda boleh gunakan lebih daripada satu account pada sebuah Chromebook. Apakah maksudnya? Katakanlah anda nak berkongsi dengan rakan sekelas atau rakan serumah, anda tak perlu risau tentang privasi kerana semua fail-fail anda, hanya anda sahaja boleh akses menggunakan akaun peribadi. Dan ini juga bermakna kalau anda ada akaun belajar dan juga akaun peribadi, ianya tidak akan bercampur. Sesudah login, anda boleh nampak window seperti ini. Dan di bawah ini terdapat beberapa aplikasi yang biasa atau yang sedang anda gunakan. Anda boleh tatal dan tekan butang kiri di bawah ini pula untuk mengakses App Tray. Dan anda boleh tekan pula butang sebelah kanan ini untuk beberapa tetapan seperti Wi-Fi, Bluetooth dan juga untuk mematikan Chromebook ini. Kalau anda lihat pada barisan atas papan kunci pula, anda boleh lihat tak ada butang function di sini. Tetapi terdapat beberapa kunci dengan ikon tersendiri. Fungsi escape sama macam pada komputer biasa dan seterusnya terdapat juga butang untuk back, forward dan refresh. Di Chrome OS, kebanyakan kerja yang anda lakukan sebenarnya adalah menerusi pelayar web. Jadi, Chromebook memberikan anda butang fizikal tadi untuk memudahkan anda pergi ke depan, ke belakang dan segar semula laman web yang anda layari dengan mudah. Seterusnya, anda juga boleh mengaktifkan butang untuk full screen, butang overview untuk tunjukkan semua windows yang anda ada pada satu screen, adjust brightness, control volume dan lock. Selain dari itu, terdapat search key di tepi ini. Terdapat banyak fungsi pintasan sebenarnya pada Chrome OS dan berikut adalah beberapa fungsi yang selalu akan anda gunakan. Copy, cut and paste akan menggunakan Ctrl C, X atau V seperti biasa. Untuk ambil screenshot di skrin pula, anda boleh tekan Shift, Ctrl dan butang overview untuk keluarkan snipping tool ataupun tekan Ctrl dan overview untuk ambil gambar secara skrin penuh. Untuk bahagikan pula tertingkap kepada dua, satu ke kiri dan satu ke kanan, anda cuma perlu tekan butang alternate dengan bracket kiri atau bracket kanan untuk melakukannya. Cara senang untuk cari satu fungsi yang anda mungkin ingin gunakan ialah tekan Ctrl, alternate dan butang tanda soal untuk keluarkan senarai-senarai yang ada. Pada trackpad pula ada fungsi tatalan dua jari untuk scrolling screen macam biasa. Dan ada tatalan tiga jari di mana ia sangat berguna untuk melakukan perubahan antara tab yang dibuka. Bagaimana pula dari segi aplikasi? Jika anda mencari aplikasi yang tak terpasang pada Chromebook, anda boleh menggunakan App Store untuk memuat turun aplikasi-aplikasi yang anda perlukan. Dan di sini ada satu fungsi yang menarik. Kalau anda mencari di setting, ada satu pilihan untuk install terminal Linux, tapi dah kira level expert dah ni. Katakanlah anda dah pasang banyak sangat aplikasi dan anda tak mahu gunakannya lagi atau anda nak berikan Chromebook ini pada orang lain misalnya, anda boleh gunakan fungsi Power Wash. Power Wash ialah fungsi di mana anda tetapkan semula Chromebook ini seperti hari pertama anda terimanya dalam masa yang sangat pendek. Dan anda tak perlu risau tentang fail-fail anda akan hilang kerana ia masih disimpan di awanan menerusi Google account anda. Chrome OS ini cukup dengan pelbagai fungsi dan jika anda seorang guru ataupun pelajar, terdapat Chrome Education Upgrade dan Zero Touch Enrollment.
Ini adalah sistem Google yang mudah digunakan untuk anda mengendalikan pembelajaran atas talian tanpa bantuan jabatan IT untuk menetapkannya. Anda boleh melakukannya dengan mudah. Jika anda ingin tahu lebih banyak tentang ini, kami menyertakan pautan di bawah. Secara keseluruhannya, Acer Chromebook Spin 3-in-1 ini adalah satu convertible Chromebook yang menarik dengan sokongan stylus Wacom, dua kamera dan bateri yang menurut Acer boleh memberikan penggunaan sehingga 15 jam. Saiznya kecil dan ringan dan harganya pula bermula dari RM1,599 sahaja. Jadi bagaimana? Adakah anda akan mengambil Chromebook untuk sesi pembelajaran? Diharap video ini akan membantu. Saya Fizaharudin. Bye-bye.